orang yang kita lihat baik-baik aja. Bahkan mereka orang-orang hebat yang namanya dikenal. Banyak prestasi. Semua dari mereka juga sama, punya masalah dalam kehidupannya. Hanya saja, ada orang-orang yang menyembunyikan masalahnya tidak diperlihatkan ke publik, sehingga dia tampak sempurna. Ada yang tidak ingin menunjukkan kesusahannya kepada orang lain, sehingga banyak yang menganggap dia nggak punya masalah. Hari ini gue mau bersyukur. Karena walaupun kita belum punya banyak pencapaian atau belum banyak hal yang bisa kita banggakan, kita sudah memberikan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kita sudah memberikan yang terbaik yang kita mampu. Dan itu aja udah cukup. Semakin banyak gagal yang kau buat, maka semakin banyak ilmu yang kau dapat. Banyak orang yang menginginkan sukses, tapi tidak banyak orang yang dapat menikmati proses. Jika zona nyaman yang menjadi tempat pulangmu, apakah aku harus mengulang kalimat awalku? Come on bro, tomorrow is not a bad day. You can try.